Pemirsa, saat ini saya sedang berada di KM47 Jalan Tol Jakarta Cikampek arah Cikampek. Tampak kepadatan arus lalu lintas terjadi dari arah Jakarta menuju Cikampek ini, sehingga kepolisian mulai memperlakukan kontraflow dari KM47 hingga KM70. Sementara itu, berdasarkan data yang kami terima, dari KM36 hingga KM47 ini juga akan diterapkan kontraflow sebanyak satu jalur, sedangkan dari KM47 hingga KM70 kontraflow akan diperlebar menjadi dua jalur. Dari Karawang, Jawa Barat, Rio Faisal, Fajar Ilham, Kantor Berita Antara, mewartakan.